bisanya nanti sore ini ya. Tapi nggak apa-apa lah nunggu ya, oke? Sabar sebentar. Tunggu di info selanjutnya. Jangan kemana-mana. Tetap di yang satu ini. Untung aja. Bruh. Intro dulu. Saya selamat ya. Kemana-mana tetap selamat. Tapi kemarin apes saya bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian berjumpa lagi bersama saya. Selamat ya pemirsa. Kadang selamat ya, kadang apes ya pemirsa. Nah pemirsa, untuk di video kali ini saya sekarang bersama New Gemilang Team ya pemirsa. Kemarin cerita yang kemarin itu saya kan waktu saya itu apes waktu saya ditabrak dari belakang. Nah itu kan perjalanan mau ke JP. Nah itu ternyata JP tidak bisa untuk memproses apa ini namanya New Gemilang Team ini di saat itu. Jadi terpaksa saya bawa pulang ya pemirsa. Jadi saya bawa pulang untuk ke garasi besi tua ya. Jadi sekarang ini saya masukkan ke tempat besi tua ya. Tapi ini tempatnya masih longgar pemirsa. Nah, jadi nggak bisa full masuk ke depan ke sana ya. Seperti besi tua kayak biasanya. Karena apa? Nah, itu nanti saya jelaskan nanti ya. Itu bokongnya hampir apa masih ada di tanjakan itu di sana. Ayo coba ke sini. Gak bisa masuk full ya pemirsa. Wah ini itu keluar. Jadi kalau hujan gak bisa itu. Gak bisa masuk. Tetap gak bisa masuk. Dan ini yang lecet kemarin ya. Lol, kasih tau lol. Oh, yang lecet kemarin ini. Terus ini yang lecet juga ya. Tapi ini digosok balik asal kok. Bos, maaf ya bos. Ini emang gak sengaja ini. Udah lecet sedikit ya. Tadi besi tua kebelakangan terus awas dilumup mari. Jadi besi tua itu saya taruh di mana. Nah jadi kemarin kan waktu apa itu namanya waktu saya waktu ada di JP ya kemarin itu. Nah ternyata gak bisa untuk menyelesaikan di waktu kemarin. Jadi saya bawa pulang untuk ke garasi besi tua ini ya. Saya tidurkan di sini. Jadi besi tua saya titipkan di rumahnya Samocit ya. Oh, no. Tapi ini herannya apa sih? Kok gak bisa masuk total semua? Gara-gara ini loh Mirza. Nah itu kelihatan di depan, di atas itu. Nah itu loh pucuknya loh. Nah itu nyantol ya pemirsa. Oh no. Jadi baknya itu besar sekali ya. Gak bisa masuk total semua ya.
wangkit segini, cuma kepalanya aja yang masuk ya. Sama juga yang kanan juga begitu juga ya. Nah itu nggak bisa masuk itu. Nah itu tinggal dua kilan ya, nyanggrok wis. Kalau nyanggrok rempak ini ya. Nah itu yang saya mau cek dulu. Mau kemana Sam? Oh itu sama itu. Nah pemirsa, jadi apa itu namanya? Ini nggak bisa diproses kemarin karena apa? Karena itu ini catnya ya saya tampilkan di komen, di dalam video ini ya. Karena saat itu nggak bisa diselesaikan, akhirnya saya bawa ke sini ya. Gimana? Besi tua saya aman di sana. Hilang. Besi tua saya ada di rumahnya Samocit pemirsa. Nanti saya tampilkan untuk di fotonya atau videonya ya. Nanti fotokan ya. Oh, iya. Biar teman-teman tahu ya. Tapi ini gimana gak bisa masuk semua ini. Bingung ini. Pol ini udah mentok ini. Baknya kayak baknya Fuso ini pemirsa. Bingung ini. Ini kebelakangan sedikit ini nyanggrok ini pemirsa. Soalnya cuaper sekali ya. Nah, tapi kacanya enggak bisa masuk itu. Kacanya enggak bisa. Nah, ini kan pakai remotan ini. Ini remotenya ini. Itu belum tersambung, jadi kaca itu tidak bisa naik ke atas ya. Tadi malam saya tidur di sini. Nunggu ini soalnya kacanya enggak bisa ditutup. Mas sepil gigi, Mas. Gimana? Iya, itu kan stainless. Ini masih belum, masih 90% ini. Bingung ini pemirsa, gimana caranya biar masuk itu. Udah mentok itu. Tapi kalau umplung sama ragasa itu loh, sama kanter pun loh, bisa masuk aslinya ke sini itu. Sudah bisa mentok ke sini aslinya itu. Nah, itu adik saya ya pemirsa. Namanya Rahmat ya. Itu mondok ya pemirsa. Sama pemirsa, mukanya seperti saya. Aduh. Bos gimana ini, Bos? Gak bisa masuk total ke sini, Bos. Gak kayak seperti besi tua itu. Mentok pol ya. Nah, pemirsa, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Itu saya bingung ini kalau hujan gimana ini. Nanti bisa jadi kolam akuarium itu di dalam itu. Soalnya ini kan telosor ke sana ya. Kalau hujan bisa penuh itu bak itu. Enak nih gairek. Bisa lembang di dalam, ha? Ya, gak nemu garasi lagi ya kalau garasi di rumahnya Bos Dani. Panjang lebar, besar, tinggi. Ini kalau maju sedikit 2 kilan aja ya. Rempak ini. Oke lah pemirsa, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Itu cuma sekilas info dari New Gemilang. Belum bisa di stiker sekarang ya, mungkin besok. Ini sudah hampir beduk ya, masih belum diproses, belum ada panggilan. Tapi saya kan sudah WA sama Mas JP ya. Mas kalau mau diantarkan truknya, truknya jadi saya, kan sudah gitu ya. Gimana ini? Ini yang saya khawatirkan, takutnya itu hujan loh. Kalau hujan bingung ini.
Oke lah, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.